Oke, okay. selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan kembali lagi di What's Going On in the Market dan tema yang kali ini akan kita bahas yaitu uh, No One Watch Gold Time to Rise Up yang dimana teman-teman tahu uh, emiten gold ini udah lama banget gak pernah naik dan akhirnya uh, selang beberapa bulan yang lalu kita ada memperhatikan gold udah masuk di bottom tetapi ribonya gak kencang gitu dan akhirnya uh, Baru patah trend beberapa hari lalu, jadi uh, buat teman-teman yang baru join di Watch Going On in the Market, jadi perkenalkan uh, Watch Going On in the Market ini adalah bisa dikatakan akan rutin setiap minggu, dan di Watch Going On in the Market ini kita juga akan menjelaskan uh, banyak hal yang paling hot dalam satu minggu yang lalu hingga satu minggu berikutnya. Nah uh, buat teman-teman yang belum pernah ikutan beresking on the market, kita juga save videonya. Di teman-teman uh, bisa cek di playlist dari ruang saham. Kita udah pernah bahas uh, batu bara, kita udah bahas nikel, IHSG. dan uh, hari ini kita akan bahas mengenai emiten emas. Dan emiten emas sendiri di sini kita ada pasang empat yaitu MDKA, psab, antam, dan wnbr. Nanti kita juga akan yang namanya nah hari ini kita juga akan yang namanya bedah empat emiten ini dan tenang aja teman-teman buat kalian yang masih ada pertanyaan mungkin ada teman-teman yang dari hari rabu di IG live yang pertanyaannya belum dijawab teman-teman bisa langsung chat pertanyaan kalian di kolom chat dari uh, YouTube live nanti kita ada sesi tanya jawab dan saya akan bantu jawab uh, sebisanya ya teman-teman ya oke okay. Oke, okay, ya. Oke, okay, jadi uh, tema hari ini yaitu "No One Watch Gold: Time to Rise Up: Apa Enggak Nih? Nah, karena gold ini bisa dikatakan terkadang suka naik, habis itu PHP turun lagi. Oleh karena itu, kita harus perhatikan beberapa hal: apa saja sih yang membuat gold ini naik, kemudian apa saja yang bisa membuat gold ini turun, dan apa saja emiten yang akan terdongkrak. Jadi kita mau kita mulai dari market overview ya pastinya. Market overview uh, emas memperpanjang kenaikan ke level tertinggi dalam tujuh minggu terakhir dan pada hari Jumat membukukan kenaikan mingguan hampir lebih dari dua persen terbesar minggu kedua sejak bulan Desember karena dolar mencapai level terendah empat minggu dan imbal hasil Treasury AS tetap di bawah yang lalu. Nah teman-teman harus perhatikan yang di poin ini ya. Uh, dolar mencapai level terendah 4 minggu. Jadi banyak uh, ada kaitannya antara dolar dengan uh, gold ya. Mungkin bisa dikatakan ini udah jadi rahasia umum di mana ketika US dolar naik biasanya gold akan berbanding terbalik yaitu turun. Begitu pula ketika uh, US dolar turun, maka gold akan naik. Nah, jadi memang saat ini dolar itu lagi turun sehingga gold juga naik. Kemudian yang kedua yaitu, nah, logam mulia mendapatkan beberapa manfaat. Nah, ketika uh, suatu gold ini naik dan US dollar itu turun, tentunya ada sesuatu hal yang terjadi dalam suatu ekonomi maupun suatu politik dari suatu negara. Dan hal tersebut akan meningkatkan demand atau permintaan dari gold itu sendiri. Nah, manfaat dari beberapa permintaan safe haven yang berasal dari uh, BPOM dari US itu di mana ada beberapa kasus dari Johnson and Johnson vaksinnya masih ada trouble. Oleh karena itu, pemerintah juga meningkatkan permintaan safe haven di mana safe haven ini bisa dikatakan gold gitu ya, lindung nilai dan emas adalah salah satu produk yang melindungi nilai. Nah, gold sejak Agustus kalau teman-teman perhatikan ya, sejak Agustus itu udah turun terus guys, ya. Nah, ini Agustus ya nih ini Agustus bahkan sampai hari ini masih turun terus menerus kalau kita lihat tren jangka besarnya udah pasti teman-teman pasti tahu oh ya udah ini pasti downtrend tapi kalau kita perhatikan beberapa yang terakhir ini tuh mulai ada kenaikan teman-teman di sini mulai ada rejection mulai uh, bisa mantul mulai bisa sideways tapi memang primary trendnya kita masih oh sorry secondary trendnya kalau teman-teman lihat itu masih downtrend Ya, kenapa saya bukan bilang primary? Karena saya akan tunjukkan gambaran uh, lebih besarnya nanti. Nah, penurunan harga emas ini dari bulan Agustus bisa dikatakan uh, cukup menarik, ya teman-teman. Cukup menarik. Kenapa? Pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa? Karena banyaknya stimulus yang dikeluarkan, tetapi gold malah turun dan USD malah menguat. Yang dimana ketika stimulus-stimulus ini keluar, ya, nih teman-teman. Nah, Stimulus COVID keluar, kemudian masih ada uh, pemerintahan Joe Biden belanja infrastruktur tambahan sebesar 2,2T. Nah, ketika stimulus-stimulus ini keluar, seharusnya akan memperlemah US Dollar, ya akan memperlemah US Dollar. Tapi posisinya kebalik, US Dollar sekarang mulai menguat dan Gold uh, akhirnya turun. Dan posisi saat ini baru mulai kebalik lagi teman-teman ya baru mulai berjalan normal di mana US dollar mulai melemah kembali dan gold akan siap naik. Nah oleh karena itu cukup menarik ya penurunan harga emas ini cukup menarik dari bulan Agustus apalagi udah cairnya stimulus COVID ya. Kalau untuk yang infrastruktur rasanya masih belum ya tapi kalau misalnya udah cair bisa aja gold masih bisa untuk naik. Nah, di sini ada penjelasannya. Biasanya langkah-langkah stimulus menyebabkan penurunan nilai dolar dan inflasi yang mengirim emas naik sebagai lindung nilai inflasi. Dan teman-teman bisa lihat, beberapa bank Wall Street memberikan komentar yang tidak masuk akal untuk mendukung ini. gitu Jadi, bisa dikatakan, ketika banyak stimulus keluar, ya seharusnya USD turun dan gold yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, seperti tema hari ini ya, no one watch gold yang di mana uh, teman-teman bisa baca yang di blog yaitu The ugly Market look. Jadi semakin jelek market tersebut sebenarnya itu bisa menjadikan suatu pertanda kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya, uh, kalau saya suka, kalau saya tadi sempat uh, balas orang di Instagram ya, setiap ada penurunan itu pasti adanya peluang kesempatan untuk naik. Ya, jadi. Semakin jelek market, ya semakin teman-teman bisa melihat adanya peluang untuk naik dan itu terjadi di gold, ya itu udah terjadi di gold di awal April ini, di mana udah turun dari bulan Agustus dan bisa dikatakan banyak banget orang udah yang namanya ngelupain gold ya, ah gold pasti udah masih turun masih turun dan tapi orang juga uh, keluarlah berita oh the next the new gold itu bitcoin uh, the new gold itu uh, cryptocurrency dan lain-lain dan akhirnya baru saat ini gold mulai kembali bullish. Nah, buat teman-teman hati-hati ya di posisi market seperti ini jangan sampai kalian FOMO. Ya, oleh karena itu buat kalian yang udah nonton ini saya harap uh, materi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman minggu depan. Oke. Okay? Nah, kemudian yang kedua adalah uh, consolidation is not bearish. Nah, kalau teman-teman kalau kita lihat dalam tren jangka pendek, maka kita bisa menilai bahwa sebenarnya Gold itu downtrend. Tapi sebenarnya yang terjadi ketika kita tarik helikopter view, kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya Gold itu cuma konsolidasi. Yang dimana kalau kita udah bilang konsolidasi, yaitu bukan bearish trend. Ya Yaitu bukan bearish trend. Melainkan kita bisa lihat ini Gold ya, ini 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 dari Gold secara manly teman-teman. Kita bisa lihat ini primary trend ya. Nah, Primary trend-nya aja masih up, sebenarnya. Ya, primary trend-nya masih naik, bahkan kenapa bisa dibilang consolidation? Nah, posisi support-nya sebenarnya posisinya di area ini. Nah, jadi masih wajar banget gold turun dan memantul di support. Nah, teman-teman bisa lihat, oleh karena itu, kenapa tadi saya sebutkan secondary trend-nya itu downtrend? Nah, karena primary trend-nya itu sebenarnya masih naik, jadi gold masih cukup baik, cukup bagus untuk kita. Uh, perhatikan, tapi yang pertama yaitu uh, kalau kita cek secara jangka pendek, ya, marketnya udah downtrend gitu, dan uh, banyak orang lupain, apalagi uh, beberapa kali sempat mau naik, kemudian dibanting turun lagi, mau naik dibanting turun lagi, kemudian kita lanjut. Nah, stimulus is bullish, uh, watch for central bank, buy, uh, central bank buying, yang dimana stimulus-stimulus yang tadi saya sebutkan itu akan menjadi good news untuk gold. Apalagi kita bisa ini menjadi salah satu alasan kenapa kok dari Agustus sampai April itu bisa dikatakan emas cenderung turun. Di sini kita bisa lihat yaitu di tahun 2018-2019 central bank itu banyak banget. nah central bank itu banyak banget borong yang namanya gold. Dan di tahun 2020, ketika adanya pandemi, otomatis gold akhirnya naik dong, teman-teman. Kalau gold udah naik, uh, keep. Kalau gold udah naik dan central bank as a big fund yang dimana dananya besar banget, otomatis mereka juga gak mau dong beli di harga mahal. Dan yang dilakukan oleh big fund ini udah saya pernah ini pernah saya jadikan konten di Instagram ya, dimana ketika uh, BD atau big fan ini ketika mereka harganya udah naik bisa aja mereka melakukan uh, aksi ya mereka tidak melakukan markup mereka tidak melakukan markdown tapi bisa aja mereka do nothing ya mereka nunggu aja sampai harganya kembali turun dan akhirnya harganya dari Agustus udah turun sampai di bulan April ini baru mereka bisa kembali borong. Nah, sempat bank are likely to return to gold market in 2021 ya teman-teman. Meskipun ya meskipun mereka juga uh, ada beli yang namanya Bitcoin gitu ya, meskipun mereka juga tertarik dengan Bitcoin. Tapi kembali lagi, Bitcoin bisa dikatakan uh, salah satu investasi yang termasuk high risk dan gold memiliki lindung nilai atau safe haven-nya. Gitu. Jadi bukannya mereka akan meng-replace, jadi bukannya Bitcoin akan meng-replace, tapi mereka akan melakukan diversifikasi, ya. Jadi itu yang menarik di tahun 2021. Nah, beberapa hal yang yang cukup menarik untuk kita perhatikan, yaitu uh, yang pertama adalah US itu sudah mulai inflasi, teman-teman. Ya -teman. sudah mulai inflasi. Kemudian yang kedua, uh, pengenalan kembali safe haven kepada masyarakat. Dan ketiga, no one is watching, ya. Saya uh, saya sering katakan, uh, kita dari tim saham pun. Uh, waktu itu kita juga pernah bahas nikel ya. Kita pernah bahas nikel di mana ada Antam, inko dan Harum. The pick kita selalu kita lebih suka di emiten Harum. Why? Karena mereka punya berita uh, media itu jarang banget keluarin gitu. Dan sebenarnya cukup bagus ketika suatu saham itu bisa diam-diam naik. Ya, yeah, itu better karena ketika newsnya udah keluar, ketika orang-orang udah uh, mulai melirik, baru harganya mulai akan digoreng sampai naik dan itu saatnya kita out dan begitu pula di uh, gold yang dimana no one is watching karena memang harganya sedang turun terus sampai akhirnya bisa rebound dari support. Dan yang terakhir yaitu stimulus untuk bullish. Nah, stimulusnya banyak dari uh, lalu yang Covid-19, kemudian habis ini ada infrastruktur dan tadi juga Central Bank mau kembali koleksi gold. Jadi itu cukup good news untuk emiten uh, emiten emas ya. Oke, nah yang kedua, prediksi gold USD. Ya. Uh, saya pasang di sini gold dan USD karena memang mereka punya ke, uh, hubungan yang cukup erat. lah ya teman-teman. Nah, gold bisa dikatakan uh, secondary trend, ya, secondary trend-nya itu. Nah ini secondary trend, secondary trend-nya turun, dan memang akhirnya udah kena yang namanya support di sini. Ya udah kena yang namanya support di sini. Kalau kita mau tarik lebih uh, minor trend, ya kalau kita mau tarik minor trendnya lagi, sebenarnya dia udah udah lepas trend. Ya, kita cek lagi di minor trend. Nah, sebenarnya dia udah lepas lagi dan target dari gold sendiri, ya setidaknya dia bisa testing resistant lagi di uh, resist uh, downtrend lainnya itu untuk gold. Kita lanjut. Nah, ini untuk jangka pendeknya ya. Jadi, gold udah bisa dikatakan. Kalau ini dia sideways. Nih, dia sideways. Nah, dia udah mulai yang namanya berubah arah trend. Di mana dia akan mulai naik. Ya, teman-teman. Dia akan mulai berubah arahnya dari sideways ke naik. Dan targetnya, yaitu dia bisa naik ke arah ini. ini untuk gold. Tapi, teman-teman juga harus perhatikan bagaimana dengan US dollar. Ya, bagaimana dengan USD. USD bisa dikatakan posisinya saat ini mulai mendekati yang namanya area support. Ya, ini akan menjadi area support dari USD US dollar. Ya, kalau kita bisa bilang itu sebenarnya Oke, kita back dulu. Nah, area kotak biru itu akan menjadi support pertama dan garis ini akan jadi support kedua. Oke, okay. nah ini, ini ini adalah support dari US Dollar yang dimana uh, sebenarnya US Dollar udah dekat dengan yang namanya support. Kalaupun turun lagi, arahnya sampai ke arahnya hanya sampai ke arah uh, trendline supportnya. Nah, kalau kita cek kembali di Gold, apakah mungkin? Ya, pertanyaannya adalah apakah mungkin? gold masih cukup kuat untuk bisa naik ke area ini. Ya kan? Pertanyaannya itu, apakah dengan penurunan US dollar yang udah mulai mendekati support, ya, udah mulai mendekati support, apakah gold bisa naik sebanyak itu? Oleh karena itu, sebenarnya kita targetkan dulu aja gold ke resisten yang paling dekatnya, yaitu di area ini, ya. Jadi ada target terdekat, ya target terdekat, ada target jauh. Kalau di posisi market seperti ini, teman-teman harus persiapkan uh, segala kemungkinan sebenarnya ya. Kalian harus persiapkan segala kemungkinan karena memang market lagi benar-benar uh, terkadang bisa dikatakan market gak selalu bergerak seperti yang kita inginkan gitu ya jadi kita harus selalu persiapan ketika udah mencapai target terdekat kita cek kembali trennya kita kecek kembali uh, emiten-emitennya apakah kuat atau enggak oke okay. udah ya cukup jelas ya teman-teman dari gold dan USD kemudian kita lanjut nah ini bisa jadi momen dimana teman-teman paling nunggu-nunggu nih ya jadi yang pertama ada MDKA ya MDKA bisa dikatakan posisinya saat ini hampir sama mengikuti gold. Coba ya kita lihat ya. Gold seperti ini ya teman-teman. Posisinya seperti ini, gold. Kalau MDKA mirip nggak? Mirip nggak? MDKA ini bisa dikatakan uh, salah satu emiten yang paling related dengan uh, indeks gold. ya. Meskipun MDKA juga punya yang namanya KUPERT. Itu Tapi uh, lebih sensitif ketika gold naik, MDK biasa ikutan. Nah, MDK sendiri juga saat ini punya dua target, ya. Jadi uh, kita bisa lihat udah udah mantul juga di area support, ya. Wah, udah mantul di area support dan saat ini trennya yaitu menargetkan untuk bisa ke area 2600. Nah, ini target pertama kalau memang uh, udah udah masuk di arah ini, kemudian masih sideways ya, bisa dikatakan nanti masih sideways, sideways. Nah target keduanya di arah 3000. Jika gold memang kuat, ya kita mengikuti ta gold tadi saya sebutkan ada dua target ya, target pendek dan target jauh. Begitu pula dengan MDKA, target pendek di 2600, target jauh di 3000. Oke, okay. itu untuk gold. Eh, sorry itu untuk MDKA. Dan Good newsnya kita bisa lihat earnings juga udah selesai ya uh, udah pelaporan keuangan kemudian secara volume di kemarin candlestick bagus volume confirm ya kita sih berharap besok memang bisa lanjut oke okay. oke okay, kemudian kita lanjut nah MDK ini sendiri bisa kita lihat uh, di bulan april mei lebih banyak hijaunya daripada bulan maret ya lebih banyak hijaunya daripada bulan maret Uh, kemudian yang good news yang terakhir yang sempat saya ketemukan yaitu adalah MDKA mau buyback guys ya corporate action saat ini bisa dikatakan salah satu hal yang cukup powerful ya kalian bisa lihat yang mau buyback terakhir itu ada Rals ya Rals terakhir udah sempat kita bahas what's going on in the market minggu lalu ya minggu lalu Rals itu mau buyback dan akhirnya terbang guys ya dan uh, hopefully hopefully Uh, what's going on in the market hari ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman minggu depan seperti yang minggu lalu. Oke okay, kita lanjut yang kedua yaitu PSAB. PSAB PSAB juga bisa dikatakan cukup related dengan gold atau cukup related dengan MDKA gitu ya. Kalau MDKA naik biasa PSAB naik gitu bisa dibilang seperti itu. Hanya PSAB ini lebih dikatakan uh, second liner atau third liner Dan PSAB bisa teman-teman lihat posisinya lagi di range sideways. Dan kalian perhatikan volume juga good. Kemudian lalu juga uh, ini benar-benar udah masuk bottom ya teman-teman. PSAB ini udah benar-benar masuk bottom dan potensinya masih ada untuk bisa recover. Nah, target di 240. Nah, PSAP akan kebut eksplorasi dan rokok USD 590.406. Nah, kalau kita bilang eksplorasi memang ke depannya akan jauh lebih bagus. Ya, tapi ketika emiten bisa dikatakan ada profit, bagi dividen dan akan eksplorasi seperti ini, biasanya belum tentu investor akan tertarik. Harus hati-hati ya. Bulan Mei bisa dikatakan uh, bulan terbaiknya Teman-teman bisa lihat dibanding market dibanding Mei ya. April bisa dikatakan best, tapi memang uh, ini second liner dan third liner ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu antam. Ya, buat teman-teman angkatan investor, angkatan corona, jangan hanya mengira antam itu ada di nikel, oke? Okay? Namanya aja aneka tambang, oke? Okay, jadi dia memang sebenarnya punya dulu di gold, kemudian baru masuk di nikel. Nah antam sendiri posisinya juga lagi di fase sideways. Dividen juga udah keluarin, tapi memang volumenya belum terlihat besar. Ya, volumenya belum ada confirmation dari sini. Volume belum ada confirmation, tapi target terdekat dari Antam itu sendiri sebenarnya adalah dia potensi uh, untuk tutup gap. Ya, dia masih ada potensi bisa tutup gap lebih dari tutup gap. Gimana, kok? Gitu. Atau uh, gap yang di atas ini gimana, kok? Ya, nah uh, posisi kita bisa manfaatkan ketika udah tutup gap, kita harus pantau dulu. Trendnya kemana? Apakah service dulu, atau downtrend trend kembali, atau memang kuat untuk naik? Oke, okay. itu untuk Antam. Nah, nih, buat teman-teman yang belum tahu, Antam itu kalau uh, bukan hanya ada di nikel, ya. Jadi, di tahun... 2019 ya, nilai penjualan emas Antam itu terus meningkat, dan bisa dikatakan Antam itu adalah oh sorry nilai penjualan emas itu yang mendulang mendulang profit di perusahaan ini gitu ya jadi teman-teman bisa lihat ya ini cuma 4800 3700 tapi penjualan emas 22000 kemudian ini ada cadangan sumber daya mineral ada biji emas bauksit dan nikel gitu Oke, ini untuk Antam bisa dikatakan April juga menjadi bulan yang cukup baik. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kalau bisa panen-panen ya. Kemudian yang terakhir UNTR ya, teman-teman UNTR. United Tractor ini bisa dikatakan salah satu emiten yang punya pertambangan emas meskipun kecil ya, meskipun kecil. Ya, meskipun kecil. Nah, posisinya saat ini lagi ada di area sideways yang pertama. Di sini dan posisinya kalau memang kuat untuk naik, maka target dari UNTR itu ke sini. 24, uh, udah mau mendekati area 25 .000. Nah, kalian bisa gunakan area ini sebagai target dari UNTR. Tapi seperti uh, seperti antam, uh, secara volume juga memang belum terlihat ada confirmation. Ya, secara volume juga belum ada confirmation. Karena memang PSAB dan MDKA yang memang lebih related banget gitu. Jadi wajar aja kalau UNTR dan Anda masih belum ada pergerakan. Gitu. Tapi ini bisa jadi uh, kalian bisa jadikan watch list untuk perhatikan. Nah, ini buat teman-teman yang nggak percaya kalau UNTR itu ada pertambangan emas. Nah, nah teman-teman bisa nih, pertambangan emas, ya. Jadi pertambangan emas ini bisa dikatakan masih menyumbang masih menyumbang 12 persen aja kok ya masih menyumbang 12 persen aja di UNTR gitu Oke kita lanjut nah UNTR sendiri di bulan April Mei juga bisa dikatakan bulan yang cukup baik dibanding dengan Januari Februari dan Maret ya Oke itulah empat uh, pedasan kita hari ini semoga teman-teman bisa Uh, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman buat minggu depan. Dan tips dan trading untuk saat ini masih sama. ya Masih sama, teman-teman. Yaitu, uh, yang pertama, fast trading. Kedua, uh, kalian juga harus perhatikan IISG. Kalau IISG cenderung turun, ya lebih baik kalian banyakin cash dulu. Kemudian, cek sektoralnya. Nah, seperti hari ini, kita udah ngecek yang namanya, bukan sektoral sih, kita cek industri namanya di sini. Nah, kita cek industri gold itu seperti apa potensinya. Kemudian, uh, untuk investing kalian juga bisa perhatikan penurunan di bulan Maret, April, Mei bisa kalian manfaatkan untuk koleksi saham kembali. Mau dollar cost averaging bagus kalau mau kalau mau lamsam lebih baik jangan. Ya jadi lebih baik masuk secara bertahap aja. Nah, Ruang saham performance untuk satu minggu uh, ini teman-teman harus perhatikan ya. Di Ruang saham kita ada tiga fasilitas yaitu edukasi atau workshop, kemudian Ruang saham investing dan Priority Trading Group. Yang dimana uh, edukasi kita akan masih akan via online, kita masih akan via Zoom tapi teman-teman harus perhatikan kalian tetap akan yang namanya uh, namanya dapat bonus workbook. Ya. Kemudian Ruang saham investing teman-teman uh, buat kalian yang lebih tertarik untuk investasi tapi gak ada waktu buat screening. Nah, uang saham investing ini hadir untuk memilihkan teman-teman 5-8 stock pick terbaik. Nanti kita akan buka gimana hasil dari uang saham investing kita, ya karena kita baru hit uh, 2 emiten yang bisa dikatakan satu udah TP, satu udah puluhan persen banget nih teman-teman. Kemudian, uh, priority Trading Group. Di sini kita akan pilihkan rekomendasi emiten-emiten bisa dari top liner, second liner hingga blue chip untuk lebih di uh, ditradingkan. Nah, kenapa sih kok dengan uang saham? Ya, uang saham posisi dalam tiga bulan terakhir ini bisa dikatakan masih punya win rate di atas 73 persen. Bahkan bulan lalu sebenarnya kita masih 80 dan bisa dibilang Januari sampai Maret itu ya skip turun guys, tapi kita masih bisa uh, cetak win rate. Kemudian klien portofolio kita sebenarnya udah lebih dari 3000 klien dan kita juga udah educate more than 1500 orang. Ruang saham ini udah bergerak di pasar modal uh, saya as a founder udah mulai masuk di tahun 2015 dan 2016 ada komunitas trading dan 2017 terbentuklah ruang saham. Oh ya, yeah. satu lagi ya teman-teman, hati-hati dengan uh, yang namanya titip dana ya. Ruang saham enggak ada yang namanya titip dana oleh karena itu eh, jangan mau kalian nitipin dana ke orang awam secara cuma-cuma ya dan mereka biasanya kerjanya berkelompok jadi hati-hati kalau ada bukti transfer kemudian ada eh, orang tarik cash dari ATM nah hati-hati itu data tanda tanda bahwa mereka eh, penipuan kemudian kita lanjut Desember win rate 83 Januari 76 Februari 85 dan Maret 70 uh, sorry market itu 60 persen nah, dan average kita masih di 73 persen. Nah, bagaimana dengan ruang saham investing ya? Kita buka nih ruang saham investing ya, jeng jeng. Nah, kita bisa lihat nih, bisa dikatakan dari kuartal uh, dari Februari akhirnya kita baru open yaitu Bevin kita berhasil taking profit 25 persen akhirnya dan teman-teman yang ngikutin dari minggu-minggu lalu apa sih emiten yang range buy-nya di buy dan targetnya dinaikkan itu apa sih? Nah kita buka yaitu saham Link. Saat ini Link udah masuk di 41 persen guys ya. Link udah masuk di 41 persen. Jadi posisi ini adalah posisi dari ruang saham investing. Oke okay. kita lanjut. Nah, jadi partner dari ruang saham, posisi saat ini kita banyak kerjasama dengan sekuritas, tapi saat ini kita kerjasama dengan ajaib sekuritas. Nah, klien testimoni kita dari beberapa fasilitas ruang saham, kita bisa teman-teman bisa lihat, kita dapat ASA kemarin, tanggal 15, ya, posisi udah taking profit di 7%, kemudian kita juga nih ada yang dapat 10% klien, kemudian ada bank, eh sorry, ada MPMX dan Friend. MPMX, Friend, dan Bevin. Nah, teman-teman bisa lihat posisi Bevin kita juga tradingkan. Jadi di investing ada, di trading kita juga akhirnya masuk. MPMX juga udah terbang, Friend juga saat ini di 95 ya. Kemudian udah masuk di 97 ya. Target kita masih target jauh di ada di 100, tapi kan bisa manfaatkan kalau memang udah ada profit, stop loss harus naik terus. Kemudian ada cash. Salah satu emiten yang masuk papan akselerasi ya cukup menarik nih, masih bisa kasih 8%. TGRA juga ada fast step nih. Kemudian kita juga bisa lihat nah winner dari bulan ini yaitu saham bank ya. Bank masuk di 35%. Oke, okay, selain itu kita juga ada uh, Famsam akan ajak teman-teman untuk level up ya kita tidak jadi yang namanya investor lokal terus tapi kita bisa jadi namanya investor asing guys yaitu uh, kita ada yang namanya US stock portfolio dan portfolio funds saat ini uh, winnernya masih di Nvidia beberapa udah kita taking profit seperti Tesla, PayPal, uh, kemarin ada apa tuh? ABT. Nah, itu udah banyak kita taking profit. Bahkan terakhir kalau buat teman-teman yang mau join kan bisa pakai yang namanya aplikasi Gotrade salah satu bisa dikatakan salah satu opsional di mana UI dan UX-nya itu cukup bagus ya jadi untuk user interface-nya mudah banget dipahami tapi memang saat ini aplikasinya itu lebih ke eksklusif guys ya lebih ke eksklusif kalau kalian mau masuk kalian harus masukin token ini nah token ini adalah token dari uang saham setelah kalian masukkan token dan ikutin langkah-langkah ini kalian bisa masuk channel khusus uang saham US stocks dan teman-teman bisa lihat kita terakhir udah kasih Uh, Apple, PayPal, uh, Tesla udah hit semua. Di sini sekarang saat ini ada Pfizer ya, vaksin Pfizer, kemudian ada BMY Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik, kalian cukup ikutin langkah-langkah di sini dan nanti kalian uh, bisa konfirmasi melalui DM Instagram, bisa konfirmasi melalui Telegram. Nanti kita akan invite di ruang saham US stocks, oke? Okay? Bisa manfaatkan ya. Karena memang kalau teman-teman belum daftar, kita akan uh, sooner or later, kita akan memperketat lagi uh, persyaratannya. Ya. Oke. Okay. Uh, market tidak selalu bergerak sesuai keinginanmu, oleh karena itu selalu lakukan persiapan. Buat teman-teman, ini udah ada 170 orang yang nonton. ya uh, Bisa dikatakan, uh, ini bisa jadi persiapan kalian minggu depan. Watchlist emiten apa yang kalian bisa pantau minggu depan. Kemudian, Oke, okay, thank you. Jadi kita akan masuk di sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang mau ter yang tertarik dengan fasilitas ruang saham, kan bisa langsung klik itu pin di live chat-nya. Kemudian kalian bisa langsung daftar by Google Form yang di mana nanti uh, tim dari ruang saham yang akan approach kalian ya. Kalian boleh pilih uh, kalian tertarik di fasilitas yang mana dan nanti kita akan approach kalian untuk infokan uh, berapa saja biaya dan lain-lainnya. Oke, okay, masuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ya, saya siapin dulu bentar. Yang pertama ada pertanyaan was kita ya was kita ini teman-teman uh, saya saya udah bikinin yang namanya YouTube video dan uh, terakhir kita udah bahas was kita PTPP dan Wika kalau kalian butuh pencerahan kalian bisa langsung masuk di YouTube dan kalian uh, lihat analisanya seperti apa PTBA belum ada tanda-tanda ya kok. Jadi PTBA memang salah satu emiten yang baru bagi dividen. Kalau baru bagi dividen itu biasa biasanya bisa sideways dulu, ya, sideways dulu. Dan posisinya sekarang itu masuk di area support, tapi masih berbahaya, guys. Ya masih berbahaya. Kalau dari batu bara belum ada kenaikan yang cukup signifikan, masih akan susah banget buat ngangkat PTBA. Kemudian oh, MDKA up 2.800. Kalau bisa 2.600 dulu lah. Jangan bilang 2.800 ya. Bevin dan Asa. Bevin terakhir kita udah taking profit. ya. Jadi posisinya terlihat area resisten di 800 ke atas itu udah cukup berat. Dan lalu juga udah mulai banyak yang aksi taking profit di area tersebut. Ya, Jadi kita masih udah masih taking profit. Asa juga kita udah taking profit setidaknya 50%, guys. Kita udah taking profit setidaknya 50% kalau memang besok ada tarikan lagi, baru kita akan jual, tapi kalau misalnya besok masih turun, kita juga akan langsung taking profit. Itu untuk asa ya. Kemudian film, oke okay, bahas film. <tuh> film ini bisa dikatakan Uh, cukup beresiko kalau teman-teman mau masuk ya. Last entry buat masuk itu sebenarnya paling oke okay tuh di area 350 360. Waktu dia lagi sideways kecil di area tersebut. Kalau teman-teman baru mau masuk sekarang sih cukup beresiko. ya. Tapi kalau misalnya mau fast trade, uh, 620 itu bisa jadikan area resisten selanjutnya ya. Yang kalian bisa gunakan 620 sebagai target, tapi hati-hati resiko uh, uh, masih cukup besar. Bisa aja dia setelah sentuh 620 dia langsung dibanting ke 480. Kalau hati-hati di sana. Antam tadi udah dibahas, PSAB juga udah dibahas, MLPL ya. Oke, kita cek MLPL. Nah, MLPL terakhir udah naik cukup banyak juga ya, teman-teman udah naik cukup banyak dan saat ini lagi sideways kalau memang mau masuk kalian bisa spekulasi buy di area 150 sampai 155 ya itu best nya masih di support kalau misalnya jebol pun eh, buang kalau misalnya turun di bawah 150 BBRi BBRI lalu ada open gap jadi memang uh, akhirnya close gap dulu mengikutin pergerakan dari IHSG tapi overall udah bisa dikatakan uh, confirm sideways dulu di area 4200 sampai 4400 bisa dikatakan itu area sideways dari BBRI ya kalau mau memanfaatkan masuk bertahap masuk bertahap aja kemudian BNBA wah BNBA ini... Uh, bisa dikatakan masih susah untuk diprediksi ya apalagi melihat trennya yang udah udah ARB 12 kali hidupnya 2 kali dibanting lagi teman-teman ya kalau saya sarankan sih masih hindarin dulu ya harus hati-hati tebik tebig ini terakhir kenaikannya juga udah lumayan banyak nah tebik juga kenaikannya udah lumayan banyak uh, memasuki akhir 2600 itu udah mulai banyak banget orang yang melakukan aksi taking profit apalagi yang lalu masuk yang lalu masuk di pucuk-pucuk ya yang lalu masuk di pucuk-pucuk nah mereka baru bisa lepas saat ini gitu jadi uh, pasti banyak yang melakukan taking profit terlebih dahulu jadi kita lebih baik kalau tapi kita wait and see dulu buat yang belum masuk kalau yang udah masuk dan ada profit kalian naikin stop lossnya aja TGRA TGRA hmm, bisa dikatakan emiten gorengan. Jadi setelah kenaikan dua kali, ya teman-teman bisa lihat kita juga lakukan taking profit langsung dapat 12% kita taking profit karena memang terlalu berisiko untuk di hold. Nah ini juga ARB ya bentuknya sepertinya ARB. Jadi ada potensi dia besok masih akan ARB ke 138. Oke, tins. Change posisi juga e, bisa dikatakan lagi bikin yang namanya sideways. Dengan support itu di area 1.500. Selama nggak jebol area 1.500, change untuk naiknya itu masih besar, guys. Arto, ya. arto posisi juga terakhir kita uh, udah mulai masuk yang namanya area resisten area taking profit-nya itu di area 11.600 dan beberapa kali ini udah dua kali disentuh guys jadi harus hati-hati ya secara volume juga udah mulai mengecil lagi nah, kalian harus hati-hati kalau nanti ada koreksi ke 10.600 itu kan baru koleksi bertahap lagi Aduh bisa dikatakan masih di sideways nya ya masih di sideways-nya. Kalau memang memang mau koleksi adro, kalian bisa manfaatkan di area support 1160. MEDC udah lama nggak perform, tapi saat ini juga masih di sideways. Kalau memang mau koleksi bertahap kecil dulu aja, ya kalian bisa manfaatkan koleksi di area 565. Kemudian Indi, Indi juga lagi disupport, seperti Adro ya. Tapi eh, kalau kita udah bilang saham se batu bara seperti PTB, eh, Adro, Indi, Doit, ya rata-rata mereka akan menunggu yang namanya komunitas eh, komoditas batu bara. Kalau udah naik signifikan, biasanya baru akan ikut ketarik, guys. WMUU, terakhir kenaikan ada di Nah, terakhir ada dua kali volumenya bagus banget, teman-teman. Jadi masih bisa, masih ada potensi bisa ditarik kembali ke area 250. Ya, kalau misalnya mau di kan, kan boleh spekulasi di WMUU. Hoki, hoki di 248. Oke, okay, jadi untuk hoki sebenarnya posisi lagi sideways, ya, teman-teman. Uh, sebenarnya kalau kita dari tim sih lebih cenderung akan tunggu hoki. Kalau bisa uh, masuk di level di atas 300, itu akan jauh lebih menarik. Ya. Si Rex itu baru IPO, jadi bisa cukup lihat pergerakannya. Bisa juga naiknya kencang, bisa juga dibandingnya kencang. Jadi memang harus uh, kita pantau dulu aja. GIA, ya, GIA bisa dikatakan salah satu emiten yang kena imbas negatif ya. Kalau misalnya memang mudik itu dilarang ya, tapi kita harus cek kembali lagi sih. Jadi GIA ini juga udah lama banget yang namanya sideways ya. Apalagi dibawa turun dulu, dibawa naik lagi. Nah masih sideways lagi di area 320 sampai 340 hati-hati kalau ada penurunan di bawah area 320 ya. Selama di atas 320 kalian masih boleh hold, tapi kalau udah turun di bawah itu lebih baik buang ya daripada resikonya nanti turun lagi ke 280. Indofood kalau misalnya kalian sebenarnya Indofood ini salah satu yang lebih cocok buat diinvestasikan ya, di mana bisnisnya cukup banyak yang bisa menopang, jadi cukup bisa dikatakan low risk banget. Nah, Indofood saat ini bisa dikatakan akan testing resistan lagi di 6.800. Kalau memang kuat, ya baru bisa naik. Tapi eh, kita juga harus tunggu dulu eh, laporan keuangannya seperti apa nanti. Eh, sorry. Laporan keuangannya udah keluar ya. Oke, okay. nah jadi memang Indofood secara jangka pendek itu akan ke 6.800. Ke 6.800. Kalau kalian mau koleksi, 6.500 ke atas sampai 6.600 itu udah best buy buat kalian yang belum punya barang. Ya, buat kalian yang belum punya barang itu udah oke okay. Kemudian ada Bris ya. Kalau bank posisinya saat ini eh, bisa dikatakan cukup beresiko kalau teman-teman baru mau beli ya apalagi beritanya masih digoreng terus masih digoreng terus hati-hati nanti kejadiannya seperti BNBA dibanting berhari-hari nanti nyangkut lagi ya kalau kita dari tim udah taking profit yang tadi 35% sampai 40% tapi ya kita udah cukup lah move on eh uh, posisi juga lagi sideways ya uh, area support yang cukup kuat itu di 2200 RALS, nah RALS kemarin udah naik cukup banyak, volumenya udah kenceng juga, biasanya ada dua kemungkinan, besok akan kembali ditarik lagi di sesi satu, tapi hati-hati dengan sesi duanya, bisa aja dibanting, atau kalau ada koreksi normal dulu buat emiten RALS, itu akan jauh lebih bagus untuk emitennya ini sendiri. Elsa posisi lagi sideways ya dengan resisten ada di area 350 354 kalau itu bisa jebol potensinya masih bisa kembali naik ke 400 SMSM. SMSM bisa dikatakan salah satu emiten yang cukup oke okay ya sebenarnya. Posisi lagi sideways saja, tapi kekurangannya adalah likuiditas dari perusahaan ini ya. Jadi cukup sepi transaksi dan volumenya pun juga masih kecil banget nih SMSM. Kemudian kita akan cek bull. Juga udah lama banget sideways, ya. Hati-hati, uh, volumenya memang besar, everyday-nya memang volumenya besar karena memang ini salah satu emiten yang sering dibuat untuk repo, Ya, jadi memang akhirnya volumenya bisa besar. Nah, kalian jangan terjebak oleh volume yang terus-menerus besar seperti ini. Hati-hati, ya, Terakhir udah mulai banyak uh, candle doji atau ragu-ragu, bisa aja nanti dia uh, malah drop. Oke, okay, last kita akan masuk di BBCA. Nah, BBCA posisi teman-teman buat yang kalian mau investing, ini salah satu emiten yang bisa dikatakan hmm, juaranya hanya juga, ya. Kemudian juga udah yang namanya akuisisi bank Royal dan akan dijadikan bank digital, ya. Jadi, prospeknya sebenarnya untuk BBCA ini masih cukup bagus mengikuti perkembangan zaman juga. Dan posisi di harga, kalau kalian bisa dapat harga di bawah 30.000 ribu itu udah best buy banget. Tapi memang kalau dari saran saya adalah, BB saya kalau kalian mau koleksi, kalian koleksinya bertahap. Ya, bertahap, 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 jangan langsung dilamsam, langsung diajar, jangan. Ya, karena trennya, terakhir ini kalau kita lihat trennya dari bulan April tahun lalu, itu udah patah. Ya, jadi ada potensi dia akan sideways dulu. Nah, Ketika masuk di low-nya setiap kali, sideways, kalian boleh hajar untuk tambah gitu. Oke, okay, jadi thank you buat teman-teman yang udah uh, join di uh, what's going on in the market hari ini. Buat teman-teman yang tertarik dengan fasilitas kuang saham, kalian bisa langsung yang namanya, nih, kalian bisa langsung masuk di live chat. Itu ada dipin oleh admin, dan di sana ada Google Form yang kalau teman-teman tertarik, kalian boleh isikan datanya. Ya, kita ada tiga fasilitas workshop uh, trading group ini hasil dari trading group kemudian investing nah teman-teman bisa lihat ini investing kita rekomendasi berfin dan link dan target profitnya teman-teman bisa lihat udah lebih lebih ya. bahkan yang link udah sampai 41 dan nah klien-klien testimoni juga sudah ada nah jadi buat teman-teman thank you yang masih nonton sampai saat ini Buat kalian yang tertarik dengan fasilitas uang saham, bisa langsung isikan datanya. Nanti kita yang akan follow up teman-teman melalui Instagram. Oke? Okay? Oke. Okay. Thank you. See you soon on Wednesday. Kita juga pasti ada yang namanya konsultasi saham yuk setiap hari Rabu. Dan tentunya minggu depan kita juga akan kembali di What's Going On In The Market dengan tema yang berbeda.